Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Delima Jaya. Oke bosku, hari ini sore ini edisi kita adalah edisi jalan-jalan. Kita akan melihat tanaman singkong usia 6 bulan yang kemungkinan bulan depan akan saya cabut. Oke, ikuti terus video ini. Terima kasih. Oke, inilah dia, udah sampai kita di ladang. Ini singkong yang berusia 7 bulan di bulan 2 nanti. Rencana akan kita cabut karena kita lihat nih sekarang nih harga sudah 1.400. Kebetulan ini ada yang busuk juga. Ini ada beberapa yang kena jamur. Ini singkongnya tapi kena jamur. Ini singkong ini kurang perawatan ini. Yang bagus cuma yang di sini aja ini, karena di sini kemarin saya taburkan kotoran sapi. Ini kita lihat buahnya udah segitu. Kita lihat bos buahnya. Oke, ini kita lihat ini. Oh, pohonnya ini kecil-kecil. Ini padahal pupuk sudah dua kali nih, sudah dua kali pupuk. Pupuknya udah. Aduh, rumputnya. Singkongnya makanya kalau kita nanam singkong terlalu rapat tuh hasilnya ya kayak ini nih, seperti ini, kurang maksimal. Nah ini dia. Jenis singkong BW1. Mari kita coba korek. Nah ini kan busuk juga ini. Ini yang busuk. Kalau ini kena petir nih kemarin nih. Ini udah siap dicabut. Ini coba kita korek ini isinya ini. Oke, fix ini, ntar lagi kita panen. Kita ganti tanaman yang baru karena ini tanamannya kurang maksimal. Kalau ini kena petir nih. Nih. Ini pohon ini kena petir ini. Pohon apa namanya ini ya? Ini nyamber sampai ke sini nih petirnya nih. Oke, udah adzan nih, udah adzan asar. Waktunya kita pulang. Jagung. Ini tanaman jagung ini. Ini lihat saya ini jalan-jalan, lihat-lihat ladang-ladang singkong, ladang jagung. Ini kebetulan di belakang rumah saya. Belakang rumah mertua saya. Ini singkong.
ladangnya ini luas sekali ini. Ini punya PT, ini disewakan ini. Yang mau nanam singkong ini disewakan ini. Ini disewakan per hektarnya 6 juta. Di sini 6 juta per hektar. Kita lihat ini ada juga yang nanam jagung. Itu di ujung itu ada yang nanam semangka. Oke, kita lanjut ke tempat orang nanam semangka. Nah, ini udah sampai kita ke tempat orang nanam semangka ini. Ini gubuknya ini. Tuh. Ini orang nanam semangka. Orangnya di ujung sana. Sampai ujung sana itu sekitar ada 5 hektar ini untuk ditanamin semangka ini 5 hektar lebih. Lagi nanam semangka. Jadi ini semua kalau di sini kawan, jadi segitu luasnya itu tuh punya PT. Punya PT daunnya ini rencana mau dibuat pabrik, tetapi gagal, nggak tahu kenapa. Terakhir ya seperti ini nih. Kalau ada yang mau nyewa ya disewa per hektarnya 1 tahun 6 juta di sini 6.300.000. Nah, seperti ini nyewa nih, yang semangka ini nyewa. Sewanya ini 3 bulan kalau enggak salah kalau semangka ini. Oke kawan. Edisi kali ini edisi jalan-jalan udah sampai di sini aja. Saya mau pulang karena ini udah mendung. Hujan nanti takutnya tuh udah mendung gelap. Takutnya kehujanan di jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.